drone yang berhenti api merah. Ya baik ni tu ada tembok. Yang ada tembok ni drone. Tang tembok. Jadi ujung tu. Ya kita lihat baru saja pertandingan digulirkan. Kita lihat sore ini wasit yang memimpin jalannya laga adalah wasit Nursal Sofyan. Ya. SHS Top bersama dengan AW1 Zakaria dan asisten 2 Rizaldi dengan wasit cadangan Bapak Samsung Bali dan inspektur pertandingan Bapak Ilyas SPD dari Asta Pesuti Kepeten Girem. Ya Muhammad Ali mencoba menguasai serangan kali ini. Kita lihat dibunyinya cukup bagi serangan mereka di kaki kaki. Ini dia Kutra Palembi dan Gapura yang menjadi atau mando pada hari-hari dengan satu umpan menusuk ke kotak penalti. Namun dekat dengan penguasaan penjaga gawang Wirianda. Ya selamat sore dan selamat datang. Juga kami ucapkan kepada owner King PM Chicken yang berlama tepat di depan Jepang Kampus Hindu Al Muslim Puisangan Direk. Kita lihat sore ini, ya, Bang Agus juga menempatkan diri hadir bersama kami penyiar negara. Langsung ke ya, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, King PM Chicken yang merupakan salah satu ya sponsorship kami di event ini. Ini dia kita lihat tahun pada sehari-hari Hamzah Hefa mencoba diberikan pengawalan oleh Jafar Yusri setelah Rizkina Sotian kembali lagi Chandra Pacen kali ini namun tidak bisa ada Satya Sulaiman Rahmat Setia mencoba melebar di dalam berbahaya situasi ini kesempatan dapatkan oleh pemain namun masih ada Mulia di Bandu yang berperan di jantung area kotak penalti kita tak belum ada di serangan sini berganti Mas Kuda akan menguasai serangan yang mencoba keterangan mereka Anda lihat baru saja di awal-awal laga pertandingan langsung ditunjukkan oleh dua tim yang sedang kami dirikan. Ya sore ini kami juga sangat berbangga hati. Anda lihat owner daripada EOS Icon Store dan Opus Pakong pelaku sponsor utama kami di event ini hadir bersama kita menyaksikan jalannya laga. Ya Bos Erik juga telah menjanjikan insya Allah tepat di pertandingan puncak nanti pertandingan final satu hadiah menarik yang lebih besar juga akan dipersiapkan oleh EOS Icon Store. Ini dia kita lihat Arif Setiawan kerjasama dengan Hendra Juanda baik sekali putra kelahiran ya Bunda ini Arif Setiawan Hendra Juanda kembali lagi Jeffrey Rizky kerjasama 1-2 dengan Ismail Ule Jalan namun saya drop harus diberikan oleh wasit pengadil pertandingan Anda berdatang penonton yang kami bangga-banggakan selamat sore dan selamat datang kami ucapkan belum berubah kedudukan dalamnya 5 menit usia pertandingan kedudukan masih ling-ling dengan bahasa Thailand ya Jul Khairi mencoba membangun serangan kembali lagi kita lihat baik sekali kali ini satu umpan panjang yang mencoba diperagakan Rama Setiawan yang diinjar bola kembali lagi dihadapi oleh pemain-pemain daripada tim Bos Muda Langkat Sumatera Utara namun kembali lagi satu umpan silang mereka Mulyadi Mando ya lagi-lagi hilang kuasaan kali ini yang kita mencoba dikuasai Putra Jadiyadi mantan pemain PSIS Riau dan PSIS Medan di Liga 2 Pegadaian ya bagus sekali Muklis namun sayang umpan melebar sulit untuk dikejar tadi oleh saudara Hamzah Deva atau baru pada hari-hari pemain kehilangan Sumatera Utara Medan ini yang juga musim lalu tampil dengan tim Faktor Kuning PSDS Kelisir dan di Liga 2 Pegadaian ini mana itu Katalin ya, anda lihat ribuan pasang mata yang memadati lapangan ini. Mana di dalam juga masih ada yang baru datang. Namun selamat datang kami ucapkan. Kita lihat istri Rizal dengan satu umpan panjang. Namun lagi-lagi bola dikuasai dengan sempurna oleh Chandra atau Pak Kim pada sehari-hari. Kita lihat kali ini jelas pelanggaran. Kita lihat sekarang Muklis mencoba mendekat arah serangan kepada Syakir Sulaiman. Kita lihat kembali lagi kali ini Kevin Armedia. Namun pelanggaran yang tadi terhadap pemain bernomor punggung 2 ini. Ya Syakir Sulaiman. Ya Syakir Sulaiman mencoba mencari ruang. Kita lihat di sana ada Rama Setiawan. Sekarang bola dikasih Hamzah Deva. Hamzah Deva. Hamzah Deva mencoba mencari ruang. Tapi sekali pergerakan si anak Medan. Salah. Percobaan kaki kiri daripada andalan yang bisa dikatakan sudah 2 musim bersama tim Traktor Kuning PSDS Deli Serdang yang ada tembok tulung ngerombang yang himbauan daripada rekan-rekan panitia penyelenggara ya tulung ngerombang yang ada tembok simpan Adam Batri Dirum ya kita lihat lagi cantik sekali
Itulah Mulyadi Mandu mencoba menggeserkan arah serangan, namun kembali lagi bola keluar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ke dalam kembali lagi. Ya, serangan mencoba dihadapi oleh saudara Rahman Arun kali ini. Ya, Rahman Arun, namun sayang kembali lagi dorongan daripada pemain berambut Indomie ini. Ya, Chandra Pakin pada sehari-hari. Ya, mantan pemain PSS Oli Serdang dan juga PSG Mega ini. Kita lihat Pucuk Menang mencoba kembali lagi menghasilkan serangan. Chandra Juanda berpindah ke Devri. Devri Rizky baik sekali. Kita lihat kali umpan berpindah kaki. Ismail udah jalan mencoba mengendalikan irama permainan kerjasama dengan pemain sekampung halaman. Di sana ada Jafan Yusri. Jafan Yusri mencoba mengempung ni boleh jalan main bola. Namun kita terbaca oleh pemain yang berperan di center back lagu. Chandra atau Pak Ken pada lagi. Ya, kembali lagi ritma permainan dari sekali ini. Ini dia Rizky Davution, Rahmat Arun. Rahmat Arun mencoba kembali lagi, namun apa yang terjadi? Jelas bisa dikatakan Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Sandri. Anda lihat TikTok Razi Akeh dan Razi Akeh Sport juga telah berada bersama kami langsung meliput jalannya pertandingan di lapangan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Razi Akeh dan Razi Akeh Sport. Ya, ini dia kita lihat serangan. Di sana ada Imus Wiranda kerjasama dengan Putra Cariago. Putra Cariago namun sulit melewati kawalan daripada putra kelahiran Kota Langsa yang pernah tampil dengan tim Bayangkara, Arif Setiawan. Ya, Putra Cariago kembali lagi bergeserkan serangan mereka. Namun cukup sulit kita lihat kawalan daripada putra kelahiran Palembang Gandapura yang lama bersama dengan PSA Uluh Sukun Aceh Utara menghalau bola keluar. Lemparan dalam didapatkan. Hai Bu Iye, yang muda kan lo? Aida. Ya, lagi-lagi. Nanti di Bandung. Ya, di sana ada Hendra Juanda. Dalam kali ini bola dipindahkan kepada Ismail Ulay Jalan. Ulay Jalan Ismail. Mencoba kembali ke kita lihat lagi-lagi adu body dengan saudara Chandra atau Pak Kim. Namun bola keluar kali nampaknya hanya menghasilkan lemparan dalam saja. Rahmat Arun dengan satu umpan dari kiri gawang. Kita lihat sekarang bola dihadapi oleh saudara Hendra Juanda. Hendra Juanda back pass ke belakang. Menjadi Mandu mencoba kembali mengambil ajak-ajak. Kita lihat dengan sebuah umpan digeserkan. Namun terbaca oleh saudara Muklis tadi. Ya, irama permainan terus-menerus mencoba dihadapi oleh pemain-pemain Lubuk Nyedik FC. Datang Arif Setiawan secerbak sebelah kiri. Kita lihat kembali lagi dengan sebuah umpan terobosan. Lagi-lagi putra kelahiran Ulay Jalan kecamatan Banda Sakti. Ismail yang dicari. Nah, kawan dari sini mencoba diperlihatkan. Kita lihat di sana ada ya Putra Chandiago atau Ucok panggilan rekan-rekan. Ya, agak macam ini ya. Masih liga. Ya, Imus Miranda. Masih liga. Oh, berbahaya. Kita lihat sekarang bola dihadapi oleh Muhammad Ali. Ya, kali ini Kevin Armelia mencoba kembali lagi Rama Setiawan. Namun mudah terbaca oleh Mulia di Bandung. Selamat sore dan selamat datang. Kami ucapkan juga kepada penggagas turnamen sepak bola seharga 100 juta rupiah, Bos Yudi Ketara, Wapres Persiraja. Ya, lagi-lagi. Lain rencak lho, bro. Daud, kata ibu lho. Daud, ibu kata lho. Blow yang berlaku. Oh. Pindah. Ya, lagi-lagi serangan boleh mati lagi. Pucuk Yasfani Yusri mencoba kembali lagi. Kita lihat kali ini Yasfani Yusri bisa dikatakan ya berhadapan dengan rekan-rekan seangkatan yang juga pernah tampil dengan tim Traktor Kuning Deli Serdang. Ini baik. Ya, Syahrul Akbar. Kalau mau tahu main apa ni? Langsung membersihkan bersama. Kerapna. Kerai dia. Ya, empat. Kerai dia kena. Ya, langsung kupiah kebun. Apa cuy ya? Ya, kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Ya, Angga. Jafani. Ya, mae. Lawa mae. Kita lah kucu. Masih lagi dek. Ya, cantik sekali umpan berpindah kaki.
Hamzah Depo kali ini mencoba kembali lagi. Abang Ali, salah tu. Bersama kembali lagi dengan saudara Hendra Juanda. Dalam kali ini yang umpan digeserkan kembali lagi kepada Iftikhar Rizal. Ya, Iftikhar Rizal mencoba bersabar dia. Jeffrey Rizky menjemput ke belakang. Kembali lagi irama permainan mencoba dihadapi oleh mantan pemain Mitra Kukar Persija Jakarta, Semen Padang dan juga Lancak Laju Persiraja ini. Jeffrey Rizky, putra kelahiran dataran tinggi. Ya, kembali lagi dengan sebuah umpan. Syahrul Akbar yang diinjak, namun mudah terbaca oleh Hendra Juanda. Hendra Juanda berputar-putar sementara. Ya, bagus sekali sentuhan dari kaki kaki yang mencoba diperagakan oleh tim Aswar Rizal Jusli. Namun kita lihat bola keluar kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat di sana ada Ari Setiawan atau Wawan bagi rekan-rekan. Ya, putra kelahiran Kota Langsa yang pernah tampil dengan tim Bayangkara. Ya, Syahrul Akbar hilang kuasaan. Ya, lagi-lagi. Ya, serangan demi serangan mencoba dikuasai. Itulah di sana ada. Ya, saudara Rizky Nasution. Itulah Rizky Nasution. Namun masih ada Hendra Juanda. Hendra Juanda mencoba mencari celah. Iftikhar Rizal. Ya, masih mencoba mencari ruang. Kerjasama dengan Mudjadi Mandu. Kita lihat kali ini lagi-lagi serangan demi serangan mencoba dihadapi oleh sekuat daripada tim Lubu United FC dengan sebuah umpan kepada Rahmat Arun. Baik sekali Rahmat Arun mencoba mencari ruang, namun ditutup pergerakan oleh mantan palang pintu, ya, Laskar Simbisa Karo United di Liga 2 Indonesia, Angga. Ya, namun seperti mana yang telah dijanjikan oleh presiden tim Lubu United dari Kecamatan Makmur, pencetak gol pertama mereka akan mendapatkan hadiah sepasang sepatu dari CU Sport. Ya, sedangkan janji daripada Alparfum Simpang Adam Batre Birun khusus kepada pencetak gol pertama bagi tim Lubu United akan mendapatkan parfum pada pencetak gol pertama Lubu United. Lawan datang, lawan datang. Mari lawan. Ya, perlu mandi-mandi. Di dalam kali ini Mudjadi Mandu. Oh, saya. Lagi-lagi bola keluar. Menidak ke lapangan pertandingan. Lepas balik pula, ya. Tendangan pojok dapatkan. Alah balik ke dua. Uang. Ya, berbahaya situasi. Di dalam kali ini kesempatan didapatkan. Di mana bola dihadapi oleh pemain yang masih terkait kontrak dengan PSPS Pekanbaru Riau di Liga 2 Pegadaian, Putra Cariago. Medis. Ya, ini puan yang bikin puyo. Kami persilahkan, Pak. Medis. Anda harus mendapat perawatan. Bawa atas, Medis. Woi, ame i benda kenan. Iraja, ha. Ayo bersama Iraja, mau orang yang kah. Ilah. Antara kalian yang kah, mula lagi atur yang buat woi. Ya, kita nampaknya dulu kali ini. Sayang, ayo. Pada sumut, ya, Liga 2 Pegadaian. Bawa atas. Oleh. Ya, terlalu bagi. Gare. Hanya di pa.
Hai pilih angin, hai pilih angin ni, hai pilih angin ni. Eh, depan ni penonton, awak tiba boleh air. Awak tiba pula ke depan penonton ni. Tendang sudut kali. Eh, awak tiba pula ke depan penonton. Yang biru, bagi pada bola. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 bahkan. Pemain daripada tim. Ya, bos muda menang. Jom, tidak boleh. Alah. Alah, dikalah. Alam cur, pinggir air tiba agak terlalu. Bonnya. Ya 2 gol seharga 1 juta. 3 gol seharga 1.500.000 rupiah. Dapat deh, dapat deh, ayo deh, dapat deh, dapat deh, dapat deh, dapat deh. Banyak sekali telah mendapatkan. Dapat deh, ayo deh, masak lagi deh. Aduh. Ganti daripada saudara Ramzan atau Udin pakai dari mereka. Mereka juga akan diberikan bonus senilai 1 juta. Emang rekan orang kena irmi bereh. Ya. Ya, tegak. Ya, laga deh. Ya, aku mau boleh beri ya. Lah, jangan aku. Satu sundulan yang masih tinggi itu kami. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Mana naik bawah jeh kan? Saya di Chen itu. Pak Chen, Pak Chen. Pak Chen, Pak Chen. Lihat story aku nanti ya. Ya, banyak sekali. Bukan saja yang biasa. Hahaha. Ayo, boleh, boleh. Hahaha. Wah, lihat satu pun mata dia. Lintang mata. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Baik, baik. Kalau madu ya Maya. Kalau ya. Yang merasa narut anak kunci nyokan kunci anda. Ya, nyok anak kunci yang merasa. Dapat deh, dapat deh, bantu deh, bantu deh, bantu deh. Aduh. Setiawan. Ah, ya. Bola. Atau putra dari aku, bagaimana rekan-rekan? Crossing, crossing. Berapa tim? Kita lakukan satu umpan dari kunci gawang. Yang mencoba diamankan dalam pelukan Muhammad Ali. Ismail, Devri Rizki, ya kembali lagi, serangan demi serangan dan coba dihadapi. Ih, enggak nak cok, alah cok, alah Espani, ya, ih, bola lari, lari deh. Yang motor hanya mukul. Oh, Zen. Kartu Zen. Oleh saudara Rizky. Masih kartu Zen. Oi. Masih. Ya, BK si kurung dah si kurung ke PJ. Masih kartu Zen. Oh, Zen. Janganlah lewat Zen. Zen akan tampil sedangkan pemain-pemain Sumatera Utara Tengah. Ah, Tengah, mengada surah, kau boleh belai dan entah belai kalau tapi tak ibu dah Tengah. Dah dukung, mandum dah dukung. Ayo kir. Oleh Syakir Sulaiman mantan pemain timnas Indonesia dan kasihan anak bola kir. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini berhasil dipasangkan oleh Syakir Sulaiman. Ayo kir. Ya Syakir Sulaiman mengambil ajak anda. Eh hai langgun. Aduh. Dari gawang yang dijagai oleh Allah. Hai Syakir Sulaiman. Syakir. Bola tinggi. Hai bola. Ya di sana ada Syahrul Akbar. Namun tidak ada bola dikuasai oleh Jasmani. Sini elok bola bola kan. Tidak kali ini Jasmani. Dua indah dia. Mana ya. Dua bola lah dua indah. Tarik bola. Dia telah mencoba dikejar. Namun terlalu tajam. Umpan silam daripada kuat lewat pula jalan ini. Ada menghasilkan tendangan darah saja. Bagi sekuat daripada tim. Ya. Langkah Sumatera Utara. Ya, namun anda lihat, meskipun pertandingan bisa dikatakan semua di putaran yang kedua ini secara final gini, tetapi yang membanggakan kami panitia penyelenggara, janji daripada bos Yudi Cetara di putaran yang kedua, ya seperti biasa harga tiket tetap 10.000 rupiah. Yo. Kita lihat kembali lagi Devri, Arif Setiawan mencoba berputar-putar sementara. Di sana masih ada Wawan. Ya bagus sekali. Umpan digeserkan kepada Akbar. Datang kali ini Rahmat Arun, Rizky Nasution, Jasmani Yusri mencoba mengembangkan irama permainan. Kita lihat kali ini kerjasama 1-2 sentuhan dengan Syahrul Akbar. Syahrul Akbar melebar. Datang Ismail oleh jalan. Baik sekali Devri. Oh anda lihat masih berhasil diblok tadi oleh saudara Jul Hairi. Ya kita lihat bos Anjar. Raja Sawit. Apa yang
terjadi. Kita lah saweran telah dipersiapkan kali ini. Ya, Devi Rizky di sawe. Oh my gameo ya. Gameo ya. Ya, mula-mula akhirnya lebih dipakai. Yang lainnya, perebutan terjadi. Kita lah candi sekali. Iya, ini dalam kuasanya Rahmat Arun. Namun apa terjadi di kuasaan kembali lagi bersari Akbar. Ya, Putra Caniago. Namun mudah terbaca oleh saudara Jafar Yusin. Ismail melebar dia. Yang lagi-lagi serangan berbahaya. Jafar Yusin. Ya, kasih kendor, kasih kendor nih. Tadi. Ya, kembali lagi bola keluar meninggalkan lapangan perbandingan jalan kami. Eh, jangan jauh kali, oi. Belum saja kali ini. Bola bola kita lihat kembali lagi bola dikuasai oleh Mulyadi Mandu. Kena punya teori ini orang tak main. Ucok. Ismail ulang jalan. Ismail ya. Ya, main. Yang mencoba kembali lagi. Jafar Yusri. Iya. Namun kita lihat apa yang terjadi. Betul, langgung saya. Yang sekarang Arif Setiawan. Dengan satu umpan. Absen, main. Ismail ulang jalan. Namun sayang. Duluan terserah obat jantung arah pertahanan lawan. Apapun cerita aja, nyawa emang idola terkamu ya. Apapun cerita aja lah, luang emang itu bahan. Ya belum berbahan. Anda lihat, nampaknya Lebu United sudah mulai mendapatkan bentuk irama permainan mereka. Bintang langkah di putaran pertama. Sedangkan, ini juga dari langkah ke bagian utara. Mereka mengalami kekuat daripada tim 1002 Puntut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Bapa memang lari nak lagi. Syahrul Akbar kali ini mencoba menang. Sebelah kau di papan di. Kita lihat apa yang terjadi. Saudara Timus Wiranda. Ya, namun bola keluar hanya menghasilkan demi jangan gawang. Jelah. Penjeting Putra Nagu Leo. Berdiri apa pedang ya? Padang, padang, jangan aku. Yep. Kumaya. Mana dia? Rumor apa lagi? Saya orang yang bikin rumor apa lagi? Tidak, tidak ada. Rumor apa lagi? Mau lihat apa nih? Nah, yoi. Ya, kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam. Didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim Lebu United. Arif Setiawan. Ya, berpindah kaki sementara ini. Ismail mulai jalan. Kita lihat di sana masih ada Putra. Oh, Hamzah Deva pada kami. Pemain kelahiran, ya, Deli tua ini. Ada yang bapak pemain jalan nanti, Pak. Kasihnya ada lagi. Oh, man. Coba dulu itu kali mau. Ya, lagi-lagi irama permainan bersekala ini mencoba disajikan oleh Devri Rizky dan kawan-kawan. Udah menang, Pak Deh. Nampak dulu lah. Jafar umpan crossing baik sekali. Kevin Armedia. Jangan aku. Kevin Armedia. Lewat. Ya, Putra Caniago. Putra Caniago bertemu sekarang kotak penalti. Blessing deh. Ramah sekali. Alah. Namun kita lihat di bayang-bayangi oleh pemain-pemain Lebu United FC. Pak Ken Chandra kembali lagi. Antisipasi. Pajak. Ojo ay. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Itu lah hilang kekuasaan dari salah satu pemain kelahiran. Ya, cepat sekali Kevin Armedia. Umpan tadi kotak penalti. Oh, Nekmando tadi jari saja hilang kekuasaan. Ya, lagi-lagi bola di kaki Arif Setiawan. Anda lihat segudang materi pemain-pemain liga yang kerap Anda saksikan di layar kaca, baik itu bersama dengan Lancak Laju Persiraja, Karo United dan juga Sada Sumut bersama dengan PSBS dari Sokang dan juga Ayam Kinantan PSMS Medan sedang menghiasi lapangan lancuk-lancuk Kuala di depan ribuan pasang mata. Devri, Hendra Juanda mencoba kembali lagi melebar.
Di sana ada Arif Setiawan, baik sekali, putra kelahiran Kota Langsa ini, mencoba mengambil ancang-ancang. Sayang, umpan yang tidak berperasaan. Oh ya. Pemain Persita Tanggerang hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, Alparfum Simpang ada 4 Redirun seperti yang telah dijanjikan. Pencetak gol. Jangan aku, kocek satu dapat tuh, weh. Begitu juga janji daripada owner. Kocek satu Espan itu ya, dapat tuh ya. Juga telah mempersiapkan. Anak kita, ayo. Rp500.000. 2 gol akan dibayar 1 juta. 3 gol akan dibayar ya, Rp1.500.000. Jangan aku dapat tuh. Ya, sedangkan ayo, santai dan aku. Atau Udi, bantu lagi dan aku, bantu lagi, hei. Mantis. Andainya tim Lebu United berhasil, ya memenangkan. Yalah. Yuk, Chan. Ambil pacan. Ayo, udah pegar-pegar aja. Jangan aku, siap. Gak ada hei, beragung. Bye. Baru enak pula. Gulung. Sekian aja apa? Ya mukis. Aduh. Hei, jangan aku kosong hei. Boy pegak bu, tegak boy gulungan. Membahayakan sama sekali. Gawang yang dikawal oleh Muhammad Ali. Ini dia, kita lihat putra kelahiran Gang Pulau Dusun Matai. Yang lama bersama dengan PS adalah Yuswami di kompetisi, Muhammad Ali. Ya, penjaga gawang kelahiran Gang Pulau ini mengambil ancang-ancang dia. Sama-sama kita nantikan kemana akan diarahkan. Jauh ke depan Muhammad Ali. Akbar yang dicari. Namun di sana ada Ismail Kilikini. Ya, putra kelahiran Kule Jalan, Bineh Pasi. Candi sekali Akbar. Namun pasang dan jelasnya bersama belakang. Serangan datang sini berganti. Sakit. Dapat deh. Ayo, jangan aku. Kocet terus. Pasti. Sebuah pelanggaran hanya akan kalah. Alah, jenang gue, awai-awai. Awai-awai, ya. Ayo, baiklah, jenang gue, awai-awai. Ya, oh, dalam kembali lagi terjadi perebutan. Ayo, masih. Armedia. Boleh aku, ma. Itulah sekarang bola dihadapi kembali lagi oleh saudara awak wawan. Arif Setiawan. Umpan golokan pada Akbar. Syahrul Akbar dengan sebuah umpan. Jati sekali. Rahmat Arum kembali lagi menanti. Arif Setiawan. Namun sayang satu percobaan di dua arah terlarang. Masih berlumat. Lebih kencang lagi dan aku. Oleh saudara Wim. Lebih kencang lagi dapat tuh. Wah, ini gabuk lagi dari mana lagi. Tadi tak ada lagi. Masih kacamata. Masih kosong-kosong kedudukan. Dapat tu dek satu dek. Sana gol lebih kencang aja dek. Ada gol yang tercipta sementara di laga ini. Laga kedua putaran yang kedua atau lapan besar. Ia lawak Persipura aja yang digagas oleh bos Yudi Cetara. Neglis. Iftikhar Rijal. Ya, berpindah arah serangan. Rahmat Arun kerjasama 1-2. Kita Rahmat Arun kembali lagi mencoba. Ismail Ule Jalan. Oh, hilang kuasaan dia. Arif Setiawan. Iftikhar Rijal. Ya, Iftikhar Rijal dengan sebuah umpan terbaca oleh Julhairi. Chandra Pake berpindah kepada Putra Cariago. Ya, Putra Cariago kali ini masih Putra Cariago. Ya, terbaca oleh Sami. Ini berbahaya situasi. Oh. Dek, belakangnya dek. Belakangnya dek. Cocor bola keluar. Hanya tendangan pojok yang didapatkan oleh Hamzah Depo dan kawan-kawan. Betul lah, ngomong. Les, tahan, les. Ya, kita lihat kesempatan didapatkan. Ini dia, Pak Uy. Panggil sehari-hari. Pemain yang juga masih terikat kontrak dengan Traktor Kuning. Ya, Hamzah Depa, umpan kaki kiri. Kita lihat yalah, Bali, yang gerok. Dalam penyelidikan penjaga gawang Gang Pulau Dusun Matai, Muhammad Ali. Ya, salah. Umpan. Yuk, ibu deh. Hati, tinggi. Mencoba kembali lagi. Kita lihat di sana masih ada. Oh, mati pula. Ya, ketika Rijal. Kembali lagi. Ya, karena pemenang laga sore ini telah ditunjukkan. Oleh tim yang disokong oleh warung nasi bebek dan ayam Bang Nasir. PS Amla, Lampungoh, Aceh Besar. Juang. Akbar. Imus Wiranda.
jauh ke depan. Kembali lagi Kevin Armedia. Kevin Armedia, pemuda terbaca oleh Istikar Rijal, mantan pemain Gresik United di Liga 2. Itulah Kevin yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dan nampaknya kesempatan diberikan kepada saudara Imus Wiranda. Cenderung sebelah kanan yang juga belum ada ganti hingga saat ini bersama dengan PSDS Deli Serdang. Imus Wiranda berpindah arah serangan mereka. Rama Setiawan yang dicari, namun mudah terbaca oleh Hendra Juanda dan kawan-kawan. Kita lihat Zulhairi cukup tenang, mandat pemain Karun. Syakir Sulaiman, bukan penggerak serangan. Aduh, kita lihat mudah diputuskan oleh Arif Setiawan dan kawan-kawan. Ismail boleh jalan. Devri Rizky mencoba kembali lagi dengan sebuah umpan. Kita lihat Syahrul Akbar cepat sekali menjemum segala kotak penalti. Akbar, Syahrul Akbar. Kita lihat apa yang terjadi. Sekarang bola kembali lagi mencoba dihadapi oleh saudara Pak Sekali. Namun masih ada. Ya, Hendra Juanda. Eh, datang nih. Itu mana boleh pula. Ya, kembali lagi kita lihat kali ini Hendra Juanda. Ya, namun hilang kuasaan dia. Dia hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Putra Caniago. Chandra Pane. Ini dia kalian Angga. Main dulu weh, kasih penangkapan dulu weh. Chandra Pane. Dek, kasih tenang kawan dulu, Dek. Ya, jauh meninggi. Dek, pasang dekat aja, Dek. Jangan jauh-jauh, Dek. Hilang bola, Dek. Arif Setiawan kali ini. Ucah, panggilan sehari-hari. Arif Setiawan. Rahmat Arun. Kita lihat adu lagi terjadi. Rahmat Arun mencoba kembali lagi. Namun kita lihat cukup bersih. Kita lihat sliding yang dilakukan tadi oleh saudara Imus Wiranda. Ya, sulit untuk dilewati oleh putra kelahiran Melasa Arun kecamatan Muara Batu ini. Ngomong deh. Mantan pemain PSP Langsa dan PSAS Aceh Utara di Liga 3. Dengar Hanso. Dengar tadi ngomius. Wiranda. Tanpa terasa. Usai sudah separuh laga pertandingan pertama. Betul luar biasa. Turunnya awak lebu menyayi bola pendek tajam di luar. Ini dari Kota Muarjo ini. Yang kedua di laga. Ayo lu awak. Ya kita lihat ini. Langsung bisa diserang mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim Bos Muda. Kok kena ya warna putih. Ya Boli Danur. Akhir Luadang. Teja Saputra. Farhan Idi. Bersama dengan Yoga Panjaitan. Mu'aril Dewantara. Saiful Ramadan, pemain nomor saja mengantarkan Semen Padang lolos ke Liga 1 Indonesia. Besok saya akan hadir di depan mata Anda. Ya, bersama dengan sekuat daripada tim Andara Sport FC. Tim yang disokong di belakang oleh Asra Jaya Group. Ya, namun sekedar kabar kepada Anda. Insya Allah, ya, dalam waktu dekat juga akan hadir Andara Sport Center, yaitu mini soccer di bawah PT Andara Sport di wilayah BTN Kota Juang Biru. Ya, Janago. Ayo Janago. Ya, Bos Eric juga hadir sore ini. Kotiak Janago. Asyik ketok satu. Ya, insya Allah kepada penonton cepat di pertandingan final nanti telah dipersiapkan satu hadiah besar oleh EOS Sponsor dan Eric Opus selaku sponsor utama kami di SMB. Jauh. Ya, begitu juga terima kasih yang tidak hingga kami ucapkan kepada seluruh mitra kami, baik itu aparat TNI dan juga anggota Polri, dan juga baik itu ya rekan-rekan kami awak media, baik media cetak maupun media massa, bersama dengan ya petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Kuala, unsur-unsur masyarakat lanjut yang telah terlibat di event ini. Belakang lagi deh. Kami ucapkan. Mas Muda, lebih kencang lagi deh ya. Segera di sana ada Hamzah Deva, Chandra Pakin. Ya, AKMC Banda Aceh. Tim yang disokong dari belakang oleh showroom Imaki. Di mana besok sore mereka akan menurunkan kembali lagi. Ya, Asanur Rizal Torres, Anang Tompi, Uud Mareta,
bersama dengan Andrea, mantan pemain Persiraja, Dian Ardiansyah, Reja Pangu, dan kawan-kawan. Besok sore bersama dengan Audia Ramasatka, mereka akan hadir di depan mata Anda. Mereka akan melawan kekuatan Kocak. Ayo deh. Rama Setiawan. Alah, ada tiga kami yang badan yang nara ya. Ada yang gede juga. Badan yang nara ya. Muda, Syakir Sulaiman, nomor punggung 5 dari keluar, yang masuk nomor punggung 23. Jangan aku. Syakir kali ya, Rahmat Ramadan. Ditarik, ya, masukkan. Sebagai pendang daripada Syakir Sulaiman. Ini juga talenta muda Sumatera Utara, yang juga musim lalu terikat kontrak dengan Ayam Kidantan, bersama dengan Liga 2 Pegadaian. Ayo deh, lebih kencang lagi deh ya. Ali Muhammad berpindah ke Mulia Mandu pada sehari-hari. Oh, berbahaya. Tidaklah apa yang terjadi. Namun masih ada Rizky Nasution. Lihat, Pak Jen. Baru muda loh, ada yang muda loh. Ah, ni nak beli, ya, beri ya beli, ya. Irama permainan bermandi Andi. Tidak kali ini. Rama Ramadan, Kevin Armedia, Rizky Nasution, datang Hendra Juanda dengan sebuah umpah. Akan bentrok dengan tim. Rahmat Romero di Jawa Tengah, Matang Sualayan, dibawakan kepada Coach Edi Obama. Terima kasih juga kepada Asraf Jaya Servis dan Asraf Jaya Motor. Dua putra itu tepat di samping SPBU Jatuhakan Jatuhah. Bola tangkap Aceh, baru nama Tor juga tidak ketinggalan mereka. Izili tepat di depan Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia Birun. Ngomong jangan aku. Jaya Beras Tanggerang, Aceh Mutuah Sualayan, Warkop Kulit Gajah, Zona Nyaman Kavi, CV Ardian Florisot, Madu Hutan Asli Ibnu Asyik Cangka, 2-2 Store Banda Aceh, Yellow Kreatif Percetakan, Alparfum Simpang Adam Batre Dirun, Ronta Rasa Kavi juga tidak ketinggalan cepat di samping Mangku Sanan, King PM Chicken. Terima kasih kami kepada Anda, kami ucapkan. Jangan aku. Juga terima kasih dari kami panitia penyelenggara kepada Anda. Bersama dengan, banyak sekali, yaitu Serasa Kupi Selatan. Kita lihat Putra Cariago atau Ucok pada sehari-hari. Tunggungan terjebak offset di depan area kotak penalti. Balayu. Akbar Jaru mencoba kembali lagi mengajak lari di bawah media oleh seorang Imut Miranda. Kita lihat kali ini cutback karena berbahaya. Namun di sana masih ada salah satu pemain daripada tim Bos Muda. Mencoba keadaan mereka. Oke, kita berdua ada power. Ya, belum hasil itu skema permainan. Kita lihat semangat mencoba disajikan oleh pemain-pemain daripada tim. Ya, Bos Muda dan juga lebih najib dari Kecamatan Makmur. Putra. Dengar itu. Setelah Arif Setiawan dialog saja bola keluar. Ya, namun sekedar kabar kepada Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang,
Anda bisa membuka di YouTube Dedi Channel DC. Ya, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, begitu juga bagi Anda yang ingin menyaksikan highlight-highlight pertandingan dengan video-video pendek berkelas, Anda bisa mengakses di Facebook Sapri Pampung. Ismail udah jalan. Umpan terobosan baik sekali. Rahmat Arun mencoba menendang. Kita lihat kali ini Rahmat Arun. Rahmat Arun lagi-lagi jatuh di sini. Namun intercept daripada Julhairi berbahaya sekali. Kita lah sekarang berani sekarang datang lagi serangan dari Kakak Arif. Namun sayang bendera duluan digoyangkan. Janago dek, lebih berani aja dek, tapi hati-hati dek. Dapat tu satu dek ya. Janago ya. Cepat di depan ribuan pasar mata. Ucapan kocek tu satu dek, pressing jangan lupa dek ya. Kepada serangan ini nak kebangatan sudah lewat. Mana dapat tipi dan nonton bola? Dapat kawal yang berapa kamar? Kawal yang nonton bola dapat tipi pun dia reply. Nonton bola harus jauh kelamat tipi itu dah. Apa yang nak jalan? Ayuku, mana yang nak leh? Ih, hei, mai, hei, mai. Ih, mai, hai, mai, ih, cuy, mai, saboy. Back up, mai, kau goyang mendong. Masih melengkap markah kata weh dari video mulai Zara Akbar. Aku video, aku video. Bip. Bip anak-anak ngapri pacu be. Nya ada bodoh betul yang dengar prip. Me ana mo apa yang dengar prip. Ganggu terus jangan aku. Ganggu terus jangan aku. Ayo, ayo bola, ganggu terus, ganggu terus. Ya kita lihat kali ini. Ya kembali lagi bola dihadapi oleh Iftikhar Rizal. Tangguh nak. Oh, keren. Eh, mungkin lagi yang dimula. Eh, mungkin lagi ketiga bola. Ya, beri pun. Jaga kawan dari bos muda. Dek, pressing satu dek ya. Jangan aku, pressing satu ya. Ya, karena bos muda, ini kan pegawai bos muda. Ya, belum berbangga. Hah? Nah, tadi mungkin lebih. Kamu lagi dengan sistem atau mana? Kunyah ini. Ya satu bersih saja daripada Julkhairi tadi. Iya. Dapat deh. Bantu terus deh. Kembali lagi. Kita lihat pedagang yang jadi korban. Ya untung payung gedang bang. Eh, minta bola oi, minta bola oi. Mas muda oi, minta bola oi. Ada time minta pro dia. Terus, kasih urut. Ya. Bagi ke weh. Hang urut. Rahmat Arun. Ya. Serangan berbalik kali ini mencoba dikuasai. Angga. Ya. Jangan tidur lagi. Salah passing. Aduh, hantro weh. Masih ada Chandra Pacek. Ini dia Hamzah Deva. Ya berpindah kaki sementara. Kita lihat kembali lagi pemain berambut istri. Mana recen mana yang patah saya bola lewat. Kita bawa set di area berbahaya. Hei bola. Yo kak. Tak tak cek mula leo. Main drama eh bola. Ya support tengah pertandingan yang tidak kalah hebat dengan pertandingan yang drone yang sedang drone saksikan. Ya karena support Singoh Pi sederetan pemain-pemain liga akan hadir bersama dengan dua tim yang akan berlaga. Ya ada Asanul Rizal Torres bersama dengan kaki dua Aga MC sedangkan Saiful Ramadhan. Iya. Ini bos.
Kena gua. Tai lo bot video. Namun dihalau saja oleh Mando Mulia. Pasir belakang lalu weh. Ayo dapat dik, dapat dik, cantik kari. Kocek kan terus dik, dapat lah. Kocek je kocek dik, dapat kan. Ya dik. Ganggu woi bodoh. Ganggu woi. Woi ganggu woi. Kena ganggu kawang mencuti wak ya nak. Lagi lah wang kena bola di Bali. Kembali lagi serangan demi serangan. Ya sekarang bola dihadapi oleh Rizky Nasution. Ganggu ya kau yang nengok bola. Akbar mencoba kembali lagi. Hendra Juanda. Rizky Nasution. Ya kembali lagi Hendra Juanda. Ya. Ya lebar lebar pertandingan mencoba kembali. Tenang dik, tenang dik, tenang dik, tenang dik, tenang dik. Ya dik. Tenang dik. Kembali lagi sekian arah serangan oleh Hendra Juanda. Asri Akbar. Itulah tenang nih, tenang nih. Ya masih ada penguasaan Wawan pada hari-hari. Ketika Rijal. Dapat tuh, ayo, pasir dulu. Ada serangan. Ismail Ulia Jalan. Ya berpindah kembali lagi kepada Ari Setiawan. Umpak masih ada penguasaan. Itulah Asri Akbar yang diinjal. Lagi-lagi Hendra Juanda. Kembali untuk Rizky Nasution. Tidak tahu ini apa terjadi. Dapatnya kembali lagi di mana. Tahanu, tahanu, sampai ke. Sampai sini, oi. Aduh, lambat. Lambat. Nampak nah. Nah. Eh, ganti siapa? Jangan salah ganti itu, jangan salah ganti itu. Oh, men. Kau ada luar. Ada hiper ini. Ya, Hendra Juanda. Ini bro. Eh, ganti siapa tuh, jangan salah ganti itu. Rasa kita tuh. Jangan salah ganti itu. Arif mah permainan belum berhenti. Kita lihat kali ini Rizky Nasution. Kita ini ada bola yang mengalah. Masih ada. Ya saudara Kevin Armenia. Kevin Armenia. Ya lagi-lagi salah umpan. Kevin Armenia. Chandra Pace. Oh pelanggaran kembali lagi. Wasit. Ramai. Wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Bos Muda. Rama Setiawan nomor punggung ya 14 kita keluar ya ayo pur semangat pur ya tahan aja pur ya ayo deh ulah pertama deh iya anak ini alah ada berarti mantap Ismail udah jalan kita lihat kali ini pur Senago. Ya kartu kuning diberikan kepada saudara Hendra Juanda. Ya pemain kelahiran Sunda, Kabupaten Pidijini. Ya besok sore kembali lagi kami kabarkan kepada Anda. Aulia Rahmat Saddam, Reja Pano, Iqbal Mi, Julfan Mutiara,
ditambah lagi dengan Uut Mareta yang Ardiansyah bersama dengan Anang Sunti dan Asadu Rizal Torres. Besok hari mereka akan tampil dengan tim AKMC Banda Aceh, sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka adalah Andalaston FC Matang Gelumpang. Ayo Senago tarik lagi dah ni. Jangan lalai oi. Yoga Panjaitan, Aidun Sastra Utami dan bola dulu dek, bola dek, bola dek. Jangan kasih kendor dek. Bola dek dapat tu dek. Oi bola dek dapat tu. Oi. Seperti Muammar Didi, Arida Umami juga tidak ketinggalan. Besok hari akan diturunkan kembali lagi bersama dengan penjaga gawang Mulijal. Oi dah. Boleh main mangat. Baik pemain muda dan bandar. Pemain terbaik ah. Kenapa berapa wajar dia harus tasah ibu. Mak mak nak bibi dia Aceh mati tapi ipo. Ha. Ha tengok main mangat lah. Harus Arbi, jangan ikut Arbi bintang. Ya, tolong ya. Ya, tolong bermain. Tuh, yang tengah. Eh, tiga mana? Yang tim cepat-cepat dia, enggak? Ita, minta jauh. Minta jauh, dah jalan putra. Alah tu. Baik tadi dah nak mula. Alah, alah, duduk ya, gitu. Minta jauh, minta jauh. Tengah boleh-boleh, baik nonton, baik. Sedih dah, pasal kau je. Pajok, pajok, pajok. Tak tengah macam putih lah, ada kursi. Macam hitam lupa dengar. Haa. Luar juga. Ya, beri adik blok adik. Ya, beri adik blok adik. Ya, pemain bertahan daripada tim Bos Muda. Tendangan sudut yang kedua kali kembali lagi didapatkan oleh Yafan Yusri dan kawan-kawan. Rekor ini Pak Rekor, no. Eh, Rekor, minta bola Rekor, minta bola Rekor. Akankah ini berhasil dimanfaatkan? Dapat tu. Kita lihat dikejar yang ketiga kali. Ayah, ayah. Ayo. Protes lagi, protes terus, protes lagi. Anjay, anjay belum. Oh, pemain saya main. Eh, balai main, entah pula gede. Main main, entah pula gede. Kayak main, copeng, oh my. Kayak main, copeng. Ya, Rahmat Ramadan. Kita lihat lagi Asri Akbar. Juga di kartu kuningkan oleh wasit. Betul, enggak betul ya, enggak betul ya. Si pelak kartu kuning mah. Ya, enggak, tengoklah kan lah main. Pai hayo kartu kuning ni ah. Ham, kai bobo ju. Jalannya pertandingan sudah tadi. Di mana janji pelaku outdoor FC di motor? Ya. Dek, nomor 10 jangan kasih lewat tu, Dek. Eh, 17. Jangan sampai lewat nomor 10 tu, Dek ya. Dan juga satu hadiah sepatu telah dipersiapkan oleh Bos Yoke jalan kami. Iya. Lagi. Ya, 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 ya. Kamu hilang kuasa. Pasir kawan lu bawa, pasir bawa, pasir pasir bawa lu, pasir lu, pasir lu. Ini dia. Hei, jadi bakbar tu kau jahai, lah tika. Yang semangat ji, yang berlengo. Ini lu semangat, pas main dah neo. Abi tu tu, kuda tu dia. Terbaca. Di hal laut jauh laut jauh laut jauh. Bola keluar meninggalkan lapangan. 2 minit 2 minit 2 minit. 2 minit. Chandra Patel. Oh, pasok Nyeri Kota. Hi hai, ente ada benar. Hi hai, hi hai mang. Hi hai laut. Ala 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 ala. Laut laut lah laut lah. Ya pasti sangat-sangat menegangkan. Ya kami masih belum berani menjanjikan siapakah yang akan kami kawinkan dengan PS Amblah Aceh Besar di semifinal. Ya pemenang laga sore ini sudah pasti akan. Janago bantu, Janago bantu, bantu. Bantu. Arif Setiawan. Ujo. Ujikan Rizal. Rekor yang 14 juga. Berpindah kembali lagi pada Arif Setiawan. Ya. Dempet, dempet doi. Ya. Rekor, rekor. Lari, rekor. Lari, lari. Lari, 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 lari. Lari, lari ni. Lari ni, lari ni. Lari lagi doi. Oh, lari lagi. Pui kerja, bos muda. Pui pelaku, ya. Mencoba memberi melawan. Kerjasama satu dua sentuhan. Ya lagi-lagi, Akbar Syahrul. Umpan tarik di bawah. Mencoba dikuasai oleh Asri Akbar. Asri Akbar kembali lagi. Ya, dibayang-bayangi oleh Pak Cim kali ini. Datang Ismail Tili-Tili. Ismail pindah pasi. Berbahaya situasi. Tidak ada apa yang terjadi. Tundulan daripada
pur. Ya, sekali lagi terima kasih kami kepada Anda rekan-rekan dan juga kepada seluruh sponsor yang telah melibatkan diri di event ini. Terima kasih kami ucapkan. Dek, dek, jangan paksa lagi, dek, tahan aja, dek. Dek, jangan paksa lagi, dek, tahan aja, dek. Jangan sampai malu, dek, ya. Dikondisikan dan diserukan lapangan, tandanya pertandingan berakhir imbang dan harus kita lalui lewat drama. Yeah, hai, Mas Ibu. Oh, Mas Ibu. Oh, pasal nanyu, belum ada lagi kok. Pasal nanyu, Mas Ibu, ada. Pasal nanyu. Kami katakan, tandanya pertandingan berakhir imbang. Tolong lapangan. Ya. Ini yang besar. Ikan nur pe banyak lu. Ya benar ya, masa nanyu akan ana mate yo ya. Ya, situasi berbahaya. Iya, sana go. Lagi tercipta di sisi kanan gawang Muhammad Ali. Tiang dua sana go. Panjang. Tiang dua. Tiang dua. Sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Mati masuk. Hai, oh, lale. Hai. Woi bola dua oi, panjang sambung. Alah, hati ya cil langit. Uy acil langit. Muhammad Ali. Ih, jauh ya. Ya. Eh acil langit nazar ayan. Eh mesti blue kan ubah mesti blue eh. Rizki Nasution. Wala. Syahrul Akbar. Wala. Ismail mulai jalan. Dek tahan aja dek, jangan sampai malu dek nomor 10. Kita sekarang bola. Tahan aja dek. Maga tak play bola. Ya berpindah kepada Jafani. Jafani Yusri. Ya. Dapat tu anak kecil masih tu. Eh dapat tu eh. Alah tu. Alah. Yang lewat tu ikut sini. Eh play ke lah demam kan. Cepat ada dia. Ya ya. Ya berbahaya sekali. Goreng kayu. Kembali lagi selamat datang sini perkara ini. Anda lihat pertandingan luar biasa, ya, ribuan kasat mata, bahkan dari Kuala Simpang juga menyaksikan jalannya laga. Dabrak ade. Ya, pasang lagi. Yuk. Ya, aduh, nggak lewat deh. Awas. Aduh, ayo kita yang mobil ya, aduh. Ya, jelasin. Hei, jangan jauh, jangan hilang bola, ya, okay. Tenang ya, dek. Si tenang kawan, dek. Ya, ya dek. Sini dulu, dek. Sini dulu, cas sekali. Cas sekali, tos.